Halo, assalamualaikum. Balik lagi sama gue Dwika ya. Kali ini gue masih membahas tentang investasi dan cryptocurrency, tentang sebuah situs cloud mining yang memberikan kita free 150 gigahertz per second saat kita registrasi di awal ya. Sebelum gue lanjut, tolong di like and subscribe ya. Tolong di like and subscribe video dan channel gue. Untuk yang sudah like dan subscribe, gue ucapkan terima kasih banyak ya. Itu membantu, sangat membantu gue untuk memberikan informasi tentang cryptocurrency terbaru untuk kalian. Sebelum gue lanjut ke pembahasan utama, info aja buat kalian ya, Fitbit masih legit 4000 satoshi di level yang sekarang gue dapat perharinya gratis tanpa deposit ya. Mainnya gampang, cuman klik-klik doang. Gak ada salahnya kalian main, ini bener-bener free gratisan 4000 satoshi mungkin sekitar sekarang di harga Doge 48-49 sampai 50 Doge mungkin ya dapat 70-80 Doge coin, lumayan banget ya gak? Gratisan tiap harinya 80 Dogecoin. Ini micropayment gua withdraw, minimum withdrawal cuma 1000 satoshi gua tarik ke VocetHub dan gua exchange ke Doge, gua tarik ke Indodex. Seperti itu. Yang kedua, BTC Rush masih legit ya, tiap harinya masih gua withdraw terus, minimum investasinya sangat kecil cuma $5 melalui Perfect Money atau Payeer ya. Kalian bisa lihat di sini kemarin baru gue withdraw. Masih legit, silakan yang mau daftar BTC Rush klik link di bawah untuk join. Dan Mindbank selalu legit, gue baru withdraw. Ini $10.24 ke Perfect Money, silakan yang mau join Mindbank. Ini sama banget dengan Doge Miner. Kalian pasti sudah pada tahu Doge Miner ya. Dan ini minimum investasinya $20 melalui Payeer atau Perfect Money, dan kalian akan mendapatkan 3,75% selama 45 hari ya. Silakan yang mau join Mindbank klik link di bawah. Ya, lanjut ke pembahasan utama. Ini ada One Hash Mining ya, seperti yang gue bilang tadi 150 GHz per second, dan keuntungannya profit kita hariannya 5,7% ya. Seperti ini tampilan websitenya. Kita coba langsung, yang belum daftar atau sign up dulu ya, biar dapat gratisannya sebanyak 150 GHz per second. First name, last name, negara kalian, username, email address, password kalian ya, tinggal klik sign up langsung, nggak perlu verifikasi email. Kebetulan gue udah punya accountnya di sini dan gue langsung coba sign in aja ya. Di sini sudah ini seperti ini tampilan dashboard utamanya. Gue baru aja sign up mungkin 5 menit 10 menit yang lalu, dan gue udah mendapatkan 10 satoshi ya dengan 150 GHz per second gratisan yang gue dapat saat sign up. 11 deh, naik terus. Jadi minimum investasinya di sini sih 0,007 ya. 0,007 profit per harinya. Berarti kan 750.000 di sini ya kalau hitungan satoshinya. Dan price per GHS-nya di sini 348 satoshi ya. Profit per harinya di 4% rata-rata ya, 4% ya. Dan kebalik modal kalian di 25 hari ya, return on investment-nya ya. Jadi seperti itu kira-kira perhitungan keuntungan dan investasi kalian ya. Ini bagian dashboardnya, kita coba lihat bagian depositnya ya. Lumayan besar, gratisannya 150 GHz per second. Dan dia sini tercantumnya seperti yang gue bilang tadi, minimum investasinya 750.000 satoshi atau di 0,075, maksimumnya di 15 Bitcoin ya. Dan 750.000 satoshi ini senilai dengan 2155 GHz per second yang kalian akan dapatkan ya. Pay with Bitcoin ya, send payment with Bitcoin atau pay with account ini, kalau kalian udah punya balance bisa di reinvest balik ke sini ya. Dan kalau melalui exchanger lain, kalian akan mengirimkan Bitcoin ke alamat berikut ini. Ini klik ini untuk mengenerate. Jadi nanti setelah klik ini akan ada alamat Bitcoin kalian. Dan silakan kalian kirimkan sejumlah 0,075 minimum atau berapapun yang kalian mau investasikan di sini. Gua nggak sarankan untuk investasi di situs ini karena belum terbukti legit. Tapi nggak apa-apa, sign up aja. Untuk mendaftar silakan klik link di bawah ini.
Dan seperti itu mungkin cara depositnya sudah biasa ya. Jadi jangan lupa kalau yang mau deposit tambahkan fee pengiriman, jangan sampai Bitcoin yang diterima oleh situs ini kurang dari 0,75 di minimum paymentnya ya. Itu bagian depositnya. Mungkin kita ke bagian withdraw balance-nya. Jadi withdraw balance-nya ini apa, alamat Bitcoin gue belum gue update sih. Dan minimum withdrawal-nya juga di 750.000 satoshi ya. Minimum withdrawal 750.000 satoshi ya. Dan kalian kalau sudah punya account-nya atau balance-nya di sini, tinggal klik withdraw aja. Jangan lupa daftarkan Bitcoin address kalian di sini ya. Biasanya di bagian setting. Nah, coba kita lihat bagian settingnya. Ya, enter email address dan password. Oh, nggak ada. Oh, ini ada. Ya, ini bagian settingnya udah ya. Kalian masukkan alamat Bitcoin address kalian di sini. Seperti itu palingnya withdraw balance-nya ya. Udah gampang lah ya. Kalian udah seperti biasa situs-situs seperti ini. Ya, paling itu aja untuk bagian dari OneHash Mining ini, dari dashboard, deposit, dan withdraw balance itu gue jelasin. Semoga bermanfaat, semoga kalian suka videonya, semoga kalian profit terus di dunia cryptocurrency. Gue ingatkan kembali, cryptocurrency high risk dan ultra profit, selalu gunakan aset kalian dengan bijak, dan jangan menggunakan uang yang untuk kebutuhan pokok atau selalu gunakan uang dingin ya. Sekian dari gue, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.